guys, kembali lagi di video Alit Jaya. Untuk kalian semua yang menonton video ini, semoga sehat selalu ya. Dan apa yang anda harapkan semoga bisa berjalan lancar. Untuk topik kali ini yaitu cara mengubah Android menjadi Windows 10 ya. Dan aplikasi yang digunakan yaitu ini komputer launcher. Aplikasinya ada di Play Store apabila anda ingin mencoba untuk mendownloadnya. Klik saja komputer launcher yang ini ya guys. Di sini karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tinggal membuka aplikasinya. Dan seperti ini aplikasinya. Sekarang saya coba untuk menghorizontalkan layarnya. Yang di sini ya guys. Saya akan putar. Nah, sekarang layarnya sudah horizontal ya guys. Saya coba untuk membuka PC ini ya guys. Dan ini sudah tampilan dari Windows 10 nya ya guys. Ini memorinya udah kayak hard drive, local disk C dan local disk D. Saya buka YouTube. Jaringannya agak gini deh guys, agak lemot. Dan ini sini program-programnya guys. Ya, program-program ini saya install sebelumnya guys. Ini sini resiko lebih ini bisa. Bisa ya, kayak gini guys. Seperti inilah tampilan dari Windows 10 ya guys. Anda bisa mencobanya untuk menginstal di HP Anda ya guys, apabila Anda tertarik. Baik, demikian video saya kali ini ya guys. Apabila Anda menyukai video ini, bisa memberi like, subscribe, comment, share, dan menekan tombol loncengnya untuk menerima video baru berikutnya dari saya ya guys. Bye bye guys.